Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi dalam program berkaya yang kita adakan di masjid ini. Setelah 2 minggu yang lepas kita mengadakan program yang membincangkan tentang mazhab. Jadi pada malam ini kita menjemput yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Aman untuk menyampaikan kuliah ataupun ceramah beliau dan terpulang kepada beliau untuk menyampaikan apa juga tajuk. Cuma mungkin kita berada dalam musim haji ini, mungkin tajuk itu akan relevan untuk kita sentuh sekadar nak mengambil pengajaran daripada ibadat haji yang lebih kurang 2 minggu lagi kita akan hadapi. Baik, sebelum saya menjemput yang berbahagia dan Tuan Ibrahim Tuhman, suka saya maklumkan borang untuk berkorban di masjid ini masih lagi dibuka. Adapun untuk korban di Kamboja ditutuplah sebab lebih daripada kehendak kita. Kita nak tak banyak 3 ekor, tapi tak lebih 2 ekor jadi 5 ekor. So kita tutuplah sebab kita takut ada kesulitan untuk nak manage. Jadi kalau ada di kalangan tuan-tuan yang rasa nak berkorban di masjid ini, silakan. Yang kedua, pada 2 minggu lepas kita adakan ceramah seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Ini ada daripada kalangan tuan-tuan jemaah semua, bagi cadangan supaya pihak masjid mengadakan kutipan dermala setiap kali mengadakan program seperti itu. Jadi malam ini pun atas komen daripada pihak masjid ataupun daripada jemaah itu, rahikan pandangan tersebut. Jadi pihak masjid akan mengadakan kutipan terma untuk memudahkan tuan-tuan bagi semata. Nah, sebentar ini kita punya imam, tidak imam semain subuh kita. Setiap pagi kita ada 3 imam bergila-gila. Jadi salah seorang imamnya tadi, satu. Dan lepas ini syak nanti akan diimamkan oleh Ustaz Muhaimin pula. Dan besok pagi Ustaz Imam Hafiz, imam kita punya lah, ya. Lepas tu kita pilih dengan imam yang sebentar tadi dan juga yang insya Allah. Jadi akhirnya saya menjemput yang berbahagia dari Tuan Ibrahim untuk menyampaikan kuliah atau penceramah yang dipersilakan. Dan seluruh pegawai masjid,
pimpinan masyarakat setempat, tetamu orang di sana, tetamu Allah yang Allah pilih kita malam ini bertemu di sini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, nikmat berada di rumah Allah ini suatu anugerah besar dari Allah yang kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Kita berpegang dengan apa yang seringkali dinyatakan bahawa orang yang baik akan mendapat balasan yang baik. Al-jazakul ihsan illa al-ihsan. Al-jazakul ihsan, apakah balasan bagi orang yang melakukan kebaikan illa al-ihsan, melainkan kebaikan. Dan orang yang bertemu dalam majlis yang baik di dunia, mudah-mudahan Allah bertemu kita dalam majlis yang lebih baik di akhirat, insyaAllah. Orang yang bertemu, orang yang dipilih oleh Allah sebagai tetamu di dunia, mudah-mudahan kita terus istiqamah dipilih oleh Allah sebagai tetamu di akhirat. Dan sesiapa yang tidak dipilih sebagai tetamu Allah di dunia, jangan mimpi nak jadi tetamu Allah di akhirat. Tetapi sekalian, Allah Subhanahu wa Taala menjadikan Dia yang menjadikan bulan, menjadikan hari. Dialah Allah yang memuliakan mana bulan yang dimulia, dan Dialah Allah yang memuliakan makhluk-makhluknya dan menghina makhluk. Segalanya di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Setiap bulan, 12 bulan dalam setahun, yang mencipta bulan-bulan ini ialah Allah Taala. Dan Dia memuliakan bulan tertentu, termasuk bulan Zulhijjah. Tiga bulan yang menjadi bulan kemuliaan Allah, bulan Syawal, Zulhijjah dan Zulhijjah. Ada orang mengatakan termasuk empat bulan yang diharamkan, termasuk bulan Muharram. Apa yang jelas kepada kita, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji ini dilakukan pada bulan yang tertentu. Saya ingat waktu saya belajar dulu, ada seorang pensyarah, dia kata, saya tengok sekali, setiap kali musim haji Mekah ni jam, orang tahu ramai. Jadi saya cadang kita buat haji dua kali setahun. Dia cadang, dia kata, kalau kita buat haji dua kali setahun, mungkin boleh mengurangkan lagi kesenangan di Mekah. Mungkin dia terlupa, dia tersilap. Haji ni pada bulan tertentu. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Bukan boleh buat haji dua kali setahun macam tak nak bani. Haji ni pada hari tertentu saja. Berapa hari haji? Ibadah haji sebenarnya hari lima hari saja. Lima hari saja. Kita bertolak daripada hotel, daripada tempat penginapan, pergi ke Arafah. Kalau Nabi SAW baginda mengerjakan haji, baginda masuk ke Mina dahulu bermalam, kemudian barulah Nabi bertolak ke Arafah. Tetapi dalam suasana musim haji yang ada ini, hampir mustahil lah boleh buat kerana kesakan. Dan biasa kita keluar daripada tempat penginapan pada 8 Zulhijjah. Dan 9 Zulhijjah ialah hari wukuf di Arafah. Orang yang mengerjakan haji, orang yang tidak mengerjakan haji digalakkan, disunatkan kita berpuasa pada hari wukuf. Dan tahun ini tuan-tuan berasalah, jangan juga puasa sunat pada hari wukuf. Karena puasa sunat yang paling besar pahala ialah sunat pada hari wukuf. Nabi kata, siapa-siapa yang puasa sunat pada hari wukuf, Allah Ta'ala mengampuni setahun dosa yang terdahulu dan setahun dosa yang akan datang. Semayang puasa sunat yang besar pahala selain pada sunat Syawal ialah sunat pada hari wukuf di Arafah. Orang yang tak pergi haji, sunat berpuasa. Orang yang pergi haji, makruh berpuasa. Kerana mereka ada tanggungjawab, ada tugas untuk wukuf dan bergerak ke Muzdalifah, kemudian bergerak ke Mina. Tapi orang yang tidak mengerjakan haji, maka kita digalakkan, ditutup puasa pada hari wukuf. Sembilan Zulhijjah, bila tergelincir matahari, maka masuklah waktu wukuf. Dan boleh keluar daripada Arafah. Dan afdalnya tunggu waktu asar, dan kebanyakan kita sekarang keluar selepas waktu isyak atau waktu maghrib.
Kenapa keluar demikian? Kerana jawapannya ialah kerana kita duduk di Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah bukan mana tidur di Muzdalifah. Tak maksudnya kena keluar daripada Muzdalifah selepas tengah malam. Selepas 12 malam baru boleh keluar daripada Muzdalifah menuju ke Mina. Dan bila sampai di Mina, Nabi SAW baginda semayang subuh di Muzdalifah. Dan setelah siap semayang subuh, baru Nabi tolak ke Mina. Ya, pada 10 Zulhijjah. Dan melontar Jumratul Aqabah pada hari 10 Zulhijjah. Dan selepas melontar Jumratul Aqabah, boleh tahan. Yang tahun awal. Yang tahun awal maksudnya, seorang yang menikah haji, dia boleh tahan ihram, dia pakai minyak wangi. Ada 10, ada 13 tahan ihram. Bila tahan awal, 10 depannya boleh dibenarkan. Ya, termasuklah pakai biasa, cukup-cukup kepala, cabut bulu, pakai minyak wangi dan seumpama yang tak boleh tiga. Yang tak boleh tiga, iaitu tak boleh berlakukan persetubuhan ya, suami isteri, persetubuhan yang kedua tidak boleh ya, berkahwin dan yang ketiga tidak boleh mengahwinkan orang lain. Tiga ini masih lagi tak boleh. Ya. Seorang pakcik kata, ustaz takkan tak boleh lagi. Kan tak boleh lagi pakcik, sabar dulu. Ya. Kata lama ustaz, dia tak boleh. Ini baru pada awal. Oh, tuan-tuan, dia orang musim haji ni. Dia yang Allah Ta'ala sendiri dia menyusun. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Fala rafas. Yang pertama, jangan kamu mengadakan rafas. Rafas ni bersendebua dengan isteri. Dia merangsang nafsu. Sama ada pada perkataan atau perbuatan. Maka hukum haram tapi dalam ihram. Allah sebut yang ini dulu, mula-mula sekali. Mana yang dalam ihram kalau kalian, yang ini penyakit dulu. Orang tua dah, pergantangan macam orang kahwin tu kan. Kita tengok pun kan. Kita nak buat, kita tak buat ini. Fala rafasa, jangan melakukan rafas sendegurau dengan isteri hingga boleh merasakan nafsu. Allah sebut ini mula-mula sekali. Kenapa? Sebab ini di antara ujian besar pada waktu haji. Wala fusuqa, jangan melakukan fasik. Jangan buat fasik. Fasik ialah melakukan dosa besar. Jangan buat fasik. Wala jidal, dan jangan bertengkar. Tiga ini berlaku. Bertengkar masuk dalam fatwa ihram. Tak masuk. Ia tu sekalian dalam Islam kita mengingat bahawa ada perkara yang kita perlu perhatian. Yang pertama, perkara membatalkan ibadah. Yang kedua, membatalkan puas, membatalkan pahala ibadah. Ibadah tak batal, pahala tak ada. Macam bulan Ramadan. Orang kita insyaAllah makan tak boleh ustaz. Ramadan minum batal puasa. Makan batal puasa. Makan rasuah tak apa. Ini yang geram. Dia tahu kalau makan batal puasa tapi rasuah tak apa. Walaupun tengah puasa Ramadan. Pasal apa? Sebab dia fikir yang membatalkan amalan bukan membatalkan pahala. Sebab itu Nabi SAW menyebut kami yang sa'imi laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal qasr. Ramadan puasa dia tak dapat apa daripada puasanya dan kali dia dapat apa dalam sama haji. Untuk pengamal orang pergi haji yang dia dapat itu. Pasal apa? Sebab haji ini terus kelihatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji ni rukun. Rukun Islam bukan rukun iman. Apa ni rukun? Rukun maknanya kalau kita tak buat, tak sempurna Islam kita. Kita belum sempurna Islam kita. Dan ini kena fahami sungguh-sungguh. Jangan anggap bahawa haji ini sebagai satu benda yang tak pula kita tua besok boleh kita. Lebih awal kita sempurnakan ibadah haji, maka lebih awal sempurna Islam kita. Ya rukun ya akhir. Rukun semayang 13. Kalau kita tinggal satu rukun, tak jadi semayang. Tak sah semayang. Kita tak baca Fatihah, tak sah semayang. Rukun Islam 5. Mengucap syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Cumanya dalam bab haji Allah menyebut man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Ya, sebab itu Nabi SAW menekankan dalam sebuah hadis man malaka zadan wa rahilatan tubliuhu ila baitillahil haram falam yahujja
فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو تلميذ واحد. Sesiapa yang memiliki harta dan ada kemudahan untuk menunaikan haji, lalu dia tidak pergi menunaikan haji, dia boleh cukup syarat, kota pun dapat pergi, boleh pergi, tapi dia saja tak nak pergi. Kata Nabi Sallam, Tak apalah kalau dia nak mati sebagai orang Yahudi atau dia akan mati sebagai orang Nasrani sekali. Nauzubillah min zalik. Apa maknanya? Mana siapa-siapa yang tak ada niat untuk dia haji lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Nauzubillah min zalik. Masa apa sebab dia rukun? Rukun ni dia tak sah ibadah. Tuan-tuan, kita semayang berjemaah, imam pemimpin, makmum rakyat. Ini kaedah politik Islam, ajar orang Islam. Allah ajar politik kita dalam masjid, bukan luar masjid. Barat dia beritahu, masjid tak ada cakap politik, itu barat. Islam dah, Allah waktu Islam ni ajar politik kita bermula dalam masjid ni. Sebab tu orang yang semayang jemaah tak tinggal yang faham Islam, dia menjadi ahli politik yang sangat baik. Dan barat ni kau sekalian, dia tak takut kalau orang tak semayang, bukan kuasa politik. Yang ditakut kalau orang semayang, yang semayang, yang takkan rasuah, yang takkan menjadi pasal apa, kan takut pada Allah Ta'ala. Kita dalam bab kepimpinan dia, imam, pemimpin, makmum, rakyat. Bila kita pilih pemimpin, kita kena tahan. Terimam tak takbir, makmum tak ada takbir. Tunggu. Makmum kata, imam, takbir, tunggu. Kadang-kadang kita puas-puas, usul ni. Allah, kita buat Allah, semula. Sebab Imam Malik dia kata boleh. Berkata Imam Malik, berjalanlah kamu kepada kedua tempat masjid. Tengok, terkadang yang makmum tak macam makmum, yang imam tak macam imam. Kenapa dia kata? Kerana belum sempurna takbir imam, makmum dah takbir. Sempurnakan takbir imam dulu, baru makmum boleh takbir. Dan yang serentak takbir bersama imam, sebab kita makmum. Kalau serentak bersama, tak boleh. Hukum fi'li tak boleh berserentak. Kena, kita kena makmum ikut tertib sebagai makmum. Hukum qawli tak apa. Untuk imam tak ada fatihah, kita ambil fatihah tak apa. Tapi hukum fi'li tak boleh. Pasal apa sebab dia rukun? Kita tengok yang tertib. Imam rukun, kita rukun. Imam sujud, kita sujud. Dipilih imam tu. Yang paling baik bacaan, yang paling waruan, yang paling andil, yang paling tawabuk, yang paling akhlak baru. Pasal apa sebab kita nak ikut dia? Islam ajar kita nak pilih pemimpin tu, kena pilih yang paling baik, yang paling bertakwa, yang paling takut pada Allah. Kita pilih. Ni nak ikut ni 5 minit, yang 5 tahun lagi kena pilih. Bila imam buat salah, makmum kena tegur. Makmum tak ada biar kesalahan. Makmum tegur, tapi tegur pemimpin ada kaedah. Ada kaedah dia. Subhanallah. Kenapa tak ada kata, Masya Allah, innalillah. Itu imam salah. Tak boleh. Ada kaedah menegur pemimpin. Ada kesalahan yang kecil, imam tunggu baca kuno, kita tegur. Dia rokok juga, dia sujud juga. Subhanallah, dia turun juga. Subhanallah, turun juga. Faham macam mana kita? Turun. Kita kena ikut dia. Tapi dia salah, betul dia salah. Tapi kesalahan kecil. Pemimpin buat salah, kita tegur. Subhanallah. Dia naik tarik tarik. Subhanallah, kita tegur. Dia naik juga. Subhanallah, naik juga. Bayar. Tak bayar, tak potong. Tapi dalam bab rukun tak boleh. Pasal apa rukun ni benda yang boleh membatalkan. Sebab tu haji ni rukun Islam. Daripada haji akhir, ada rukun haji, ada wajib haji. Kita dah belajar. Orang Malaysia ni bagus buat haji, Masya Allah. Kita tahu sekalian, kita kursus haji ni 3-4 tahun baru pergi haji. Orang negara lain tak ada kursus macam kita. Aku cakap tanya lah orang kursus.
Cuma satu kelemahan kita orang lalu ni, dia mudah mengikut. Dia belajar dah, alim dah. Sampai di Mekah, dia tengok Arab buat, dia buat. Mana masuk melontar? Punya payah melontar zaman dulu-dulu kan payah. Dia tidak macam sekarang, sekarang banyak mudah. Siap-siap saya melontar, saya pun melontar. Dia seorang Arab, melontar tiang bangunan. Kata Syekh, bukan tiang, kata tiang bangunan. Tiang, tiang jumrah tu. Dia kata tiang ni bukan macam orang, tiang ni tak boleh. Orang kacau. Sebab tu kalau kita ibadah ini, dia perkara yang kita harus jaga. Sebab tu bila rukun, maka kita kena ada azam. Kena ada azam, komitmen kita untuk pergi. Dan banyak syarat-syaratnya. Sebab manis tata'at bagi yang mampu. Pernah satu hari Nabi SAW tengah menyampaikan kuliah. Soal sahabat tanya Rasulullah, apakah tiap-tiap tahun kita kena pergi haji? Tiap-tiap tahun tiap Rasulullah. Nabi dengar, Nabi tak jawab. Dia tanya kali kedua, tiap-tiap tahun tiap Rasulullah. Nabi dia. Dia tanya kali ketiga, tiap-tiap tahun tiap Rasulullah. Nabi kata, kalau diam jangan tanya. Sebab sesuatu yang didiamkan oleh Nabi bukan Nabi lupa. Itu rukhsah, itu keringanan. Sebab bila tak dalil mewajibkan dia, maka jadi hukum tak wajib. Tuan-tuan bayangkan kalau sahabat dia tanya Nabi, tiap-tiap tahun dia keluar, sepatah Nabi jawab, ya. Aku kacau juga. Sepatah dia. Ya. Sebab Nabi kalau bagi dia kata ya, jadi wajib. Sebab dia sumber hukum. Ataupun sahabat buat, Nabi diam. Jadi hukum juga. Sebab kaedahnya bila Nabi diam, mana boleh. Satu hari Nabi menjenguk ke Kaabah. Nabi tengok sahabat tengah pegang diri Kaabah, dia berdoa, dia nak yang pakai-pakai pegang diri Kaabah. Nabi tengok sahabat pegang diri Kaabah, tapi Nabi diam. Perbuatan Nabi diam itu mereka bau hukumnya boleh pegang diri Kaabah. Eh, boleh pegang, boleh doa dan seumpama, boleh. Khalid al-Walid takabbar makan depan Nabi. Nabi tak pernah makan bak, tapi Nabi diam. Nabi tengok Khalid makan dan Nabi tidak larang. Perbuatan diam itu jadi hukum. Diam mana boleh. Macam anak kita, wah kita main bola, kita diam. Jadi diam mana boleh kita. Abang nak pinjam telefon, nak main game, kita diam. Dia main tu kan. Sebab diam tu mana kita setuju. Macam kita balik beritahu isteri, abang cakap nak kahwin seorang lagi, isteri kita diam. Boleh ke tu? Terlalu mana terlalu kok, macam baik malam ni. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia mengetahkan satu amalan, tadi kali Allah menafsir dia dah usaha. Seperti dalam bila tua ini, ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Bila ayat itu Nabi baca pada sahabat, dalam genggaman Allah lah kekuasaan di langit dan di bumi, dan sekiranya kamu sembunyikan perbuatan kamu atau kamu zahirkan perbuatan kamu, Allah akan kira semua. Yuhasibukum bihillah, Allah akan hitung semua. Cuma fayaghfiru liman yasha, Allah ampun siapa-siapa yang Allah nak ampun. Wa yu'adzibu man yasha, Allah akan azab siapa-siapa yang Allah nak azab. Wah, dengar kayak sahabat tu menangis. Masing-masing letak tangan dulu, ya Rasulullah, bina sedekah, menangis semua. Kalau semua perbuatan kita Allah kira, habislah kita. Binasa lagi. Rugilah kita di akhirat. Kalau semua perbuatan yang kita buat sengaja atau tak sengaja, ataupun kita berazam untuk niat kita nak buat, maka Allah hitung semua. Tetap sekalian, perbuatan yang dua. Ulama membagikan perbuatan makhluk ada dua jenis. Satu perbuatan ikhtiari, satu perbuatan ikhtirari. Ikhtiari perbuatan yang kita pilih untuk buat. Satu lagi perbuatan yang kita bukan pilih.
perbuatan di luar kemampuan kita. Umpama accident, siapa nak accident? Tuan-tuan jangan marah kalau orang langgar kereta kita ni. Bukan nak langgar, siapa nak langgar kereta? Dia bawa kancil, kita bawa stempel, dia langgar belakang kereta kita. Kan apa? Mana ada kancil nak langgar stempel? Accident dia kalau kita tak buat tangan. Perbuatan yang dia buat kena kita. Nabi kata kalau anak kamu langgar perempuan yang pecah, jangan melampau marahnya, kerana setiap benda tu ada tempoh ajar dia. Siapa ajar dia pecah? Kalau cawan tak pecah, tak laku dia kena kesian. Tak pakai kena. Allah Ta'ala buat setiap benda ada ajar. Di kulli syai'in halikum illa wajhah. Semua akan binasa. Mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bila sahabat mengambil demikian. Lalu tak lama Al-Quran itu uji beri waktu Al-Quran. Sambungan pada ayat. Amanah Rasul bima unzila ilaihi wa terus-terus sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kita melainkan benda yang kita mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi dia apa saja yang dia buat, dan dia menanggung dapat pahala dapat dosa di atas perbuatannya. Lalu Allah ajar kita. Dan sekian-sekian ada minta alih kereta WHT 534 ya, untuk alihkan kenderaan kerana ada sahabat kita nak keluar mungkin masa masuk kereta WHT 534 mohon alihkan kenderaan dan segera ada sahabat kita orang jauh nak keluar, nak keluar. Baik, jadi yang di luar kemampuan Allah Ta'ala tidak akan tidak ada lakukan beban. Sama-sama sekalian, dari ibadah haji, Allah Ta'ala buat ibadah haji ini betul-betul satu amalan yang berdoa kepada tenang. Ada tak baca wajib? Tak ada. Haji itu tak ada satu baca wajib. Semua sunat. Semua sunat. Tak ada satu baca wajib. Tawak banyak bacaan, setiap pusingan terdoa, doa tawak. Tapi semua sunat. Sah dalam solat tawak dia sah. Senyap tawak. Banyak mana pahala dia? Sebanyak senyap dia. Di kisah ini senyap, kisah ini sadar. Terus kalian Nabi Rasul sebut man hajja hadzal bait falam yafus walam yafsuk raja'aka kayawmi walam umuhu rahimahullah. Ya, sesiapa yang akan mengajarkan ibadah haji bertuah orang dan dia tidak melakukan nafas dan tidak melakukan perbuatan yang fasik, maka kembali dia seumpama seorang anak yang baru lahir bertemu ibu. Sebagaimana dapat haji yang baru. Masalah kita sekarang ya, ini bila masuk ibadah haji, orang yang haji pergi lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggunakan haji yang makruh. Orang yang tidak menggunakan haji, ya, maka kita diberi peluang untuk mendapat fadilah seumpama orang yang haji. Ya. Orang yang haji semua gembira. InsyaAllah. Kadang-kadang tengok Kaabah ni menangis lah tuan-tuan. Kali pertama siapa-siapa sampai di masa haram, tengok Kaabah mesti berita hebat. Sampai masih Nabi tengok makam Rasulullah mesti berita hebat. Tengok masih Nabi menangis. Pasal apa? Tak pernah terfikir dalam jutaan manusia Allah pilih kita sebagai salah satu utama Allah. Duduk depan Kaabah, Masya Allah. Duduk depan tengok makam Rasulullah SAW. Baik. Orang ini haji. Dia. Mudah-mudahan dapat haji makruh. Orang yang tidak mengajukan haji, kita yang tinggal, maka bila masuk bulan haji, bulan haji ini bulan yang Allah muliakan, maka mudah-mudahan kemuliaannya dapat sama pada kita. Ada tiga perkara yang kita kena jaga. Yang pertama dah sebut tadi adalah sunat, puasa sunat pada hari wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, maka kita sunat puasa pada hari ini. Pahala ni besar sangat.
Dan jangan sampai tinggal di kalangan kita. Seboleh mungkin berazam untuk puasa pada hari. Yang kedua, mengambil bahagian dalam waktu ibadah haji. Terutama bagi korban. Ada orang tanya bagaimana kalau masuk ke Mekah. Ya. Apakah betul afdal orang yang mengerjakan haji ifrad? Ya. Maka sunat baginya mengkorban. Jawapannya sekiranya dia masuk dengan bawa binatang korban, maka sunat baginya korban. Ya. Orang yang buat haji tamattu, dia kena bayar dam. Dan orang yang buat haji ifrad, dia tidak kena dam. Maka orang yang tidak kena dam sekalipun, maka sunatlah dia menyembelih korban. Orang yang tak pergi haji, lagilah sunat. Kerana ibadah korban ini salah satu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala free lah tuan. Tuhan nak suruh kita kan dia nak beri pahala besar kepada kita. Orang yang sembelih korban, binatang korban, dalam pertama binatang itu jatuh ke bumi, Allah ampun semua dosa-dosa. Dan Allah Ta'ala beri pahala kepadanya sebanyak mana bulu binatang yang disembelih jadi korban. Masya Allah. Tuan, kalau kita masuk korban 400, 500 ringgit satu bahagian, nanti dia berapa? 500. Satu enam berin je. Sekali berin 500. Dan saya dengar cerita berin akan naik. Dan sebab berin dia ikut harga minyak 500 ringgit setahun. Kita ambil bahagian korban. Banyak mana pahalanya sebanyak binatang sembelihan korban yang kita korban. Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Allah Ibrahim AS diuji oleh Allah yang hebat. Kita ni sekarang bila tengok sirah Nabi Ibrahim, tengok kita jauh lagi bumi lah ya. Cumanya kita mengambil ruh pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang sangat hebat itu. Bahkan sekarang ini orang yang pergi haji, memang kita tengok ada satu, walaupun dia cukup syarat, duit ada, badan sihat, kemampuan ada, kenderaan ada, keselamatan ada, okay. Tapi syarat istiqamah, syarat kemampuan, sekarang ada tambah satu lagi, masuk kota, okay. Tuan daftar ini, ni yang daftar haji, kalau daftar haji tahun ni 63 tahun nanti baru boleh pergi haji. Masya Allah. Tapi tuan-tuan sekalian, itu tak ada. Bila Allah nak jemput, Allah jemput mudah. Sahabat tanya, bila nak masuk dalam, bila kita ni masih dalam Madinah, bukan berbuk dengan Rabbah. Berbuk dengan Rabbah. Apa istimewa Rabbah? Rabbah ni cepat makbul doa. Kadang-kadang tengok, penuh. Memang ramai. Masuk je. Masuk je. Memang ramai, tapi masuk je. Pergi je. InsyaAllah Allah sediakan ruang untuk kita. Sama haji, kalau ikut klaim dia, 60 tahun lagi boleh pergi haji, daftar dulu. Daftar dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah permudahkan. Aku sangat bagi Allah nak jemput seorang pergi haji, mudahkan. Ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak ikut tertib, memang lama. Tapi kalau sampai waktunya, bapak-bapak ni heboh cerita seorang hamba Allah yang dia hanya menyimpan beberapa sen saja sehari baru dia pergi haji. Dan di kampung saya sendiri, Masya Allah, ada seorang makcik tua. Waktu saya kecil, saya tengok dia ni meniaga. Dia meninggal. Dia meniaga di pasar-pasar, pasar minggu. Hari Sabtu pergi meniaga, hari Ahad pergi meniaga. Barang jualan dia dua guni. Dua guni lah tua-tua. Dia menanggung dua keluarga, satu anak yang cacat dan anak dia yang kebetulan kematian suami dan anak ramai. Dia menanggung dua guni. Tiap hari dia meniaga. Saya rasa untung dia tak lebih RM10, RM20. Jual pucuk paku, jual daun pucuk ubi, jual ubi kayu. Kadang-kadang dia beli yang tak habis, besok dijual tempat lain. Begitu. Tiba-tiba dia dapat gaji. Orang macam kejut sebab dengan pendapatan dia sekadar RM10. Sekali niaga seminggu, dapatlah RM20-30 sekali niaga. Tiba-tiba dia boleh gaji.
cukup duit 9,000 lebih untuk pergi haji dan boleh pergi haji. Sebab itu tuan sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu dengan azam kita sungguh-sungguh, permohonan menghadap kita sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan. Fa iza azamta fa tawakkal. Bila kita putus azam, kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama sekalian, bolehkah ibadah haji merupakan satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan syiar? Haji ni syiar. Sebab Allah sebut wa'adzib bin-nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Semua manusia, ya, semua manusia untuk datang menjaga haji. Setelah Nabi Allah Ibrahim AS membina Ka'bah, Allah perintahkan dia panggil manusia. Dan Nabi Allah Ibrahim kata, ya Rabbi, ya Allah, suaraku tidak didengar oleh manusia. Allah tak kata sekolah wa Islam, Allah kata sekolah manusia. Wazir bin Nas, semua manusia. Pasal pun manusia, sedangkan ibadah haji itu Islam saja. Kenapa semua manusia? Sebab haji ini syiar. Syiar kena ada. Macam masjid ni kena ada syiar. Syiarnya menara, syiarnya kubwa, syiarnya azan. Itu syiar. Islam ni kena ada syiar. Supaya orang tahu kita ada. Islam ni dia mesti dihalalkan syiar tu. Syiar Islam tu mesti ditegakkan. Semua nabi-nabi ada bendera. Pasal apa? Di syiar. Semua raja-raja ada bendera dia. Semua parti politik ada bendera dia. Semua negeri ada bendera dia. Pasal apa? Di syiar. Haji ni syiar. Semua manusia. Allahu Rabbi. Kita sekalian, Nabi Allah Ibrahim AS, pengorbanan itu luar biasa. Bawa ada bersama anaknya Ismail. Kemana? Ke sebuah lembah biwadin, bagi zizat yang lembah yang kering kontak. Tinggal di situ selama 3 malam. Pada hari yang keempat, Nabi Ibrahim kata, aku nak balik ke Palestin. Lalu hadiah tanya, apakah kamu nak tinggal aku dengan anak kecil di sini? Dia Ibrahim dia. Kita bayangkan Nabi Ibrahim bawa isteri dia, anak satu-satunya anak di masa itu, letak situ, balik semula ke Palestin. Hajar hanya tanya satu soalan, apakah yang perintah Allah? Allah yang suruh? Dan Ibrahim, ya, Allah perintahkan aku tinggalkan kamu di sini. Hajar itu sekalian, dengar, kalau ini perintah Allah, takut? Tak. Kalau Allah yang suruh, apa? Tinggal, balik. Kalau kena kita, tanyalah balik Allah, boleh tak buat rayuan? Nanti ada diskaun ke? Ataupun kita balik semula sama-sama? Hajar pun tahu, kalau ini perintah Allah, sifat hamba, kita ni Allah hamba, kita bukan kuli Tuhan. Kita bukan orang gaji Tuhan, kita hamba Tuhan, hamba Allah. Hamba tak boleh komplain. Hamba bila perintah Tuhan dia, buat. Jangan komplain. Kalau Allah yang perintah tak buat, tinggal. Tinggal ke orang apa sekalian. Di lembah yang tak ada bangunan, tak ada pokok, tak ada apa. Menabuhati, Masya Allah. Berapa lama Nabi Ibrahim balik datang semula? Dia datang semula dah anak dia Nabi Ismail dah masuk alam remaja 9 tahun 10 tahun. 10 tahun tinggal rumah. Kalau kita tinggal isteri 10 tahun kita tengok balik tak? Ya tuan-tuan tinggal di Malaysia kita pergi balik tak? Kau ada lah mana tahu. Tinggal dulu makanan sikit bekalan makanan sedikit air siang hari panas. Malam ini sejuk, batu-batu sekitar muka. Masya Allah. Tak terfikir kita tuan-tuan sekalian. Hinggalah bila bekalan air habis, Khadar
mencari-cari air naik ke Safa dan ke Marwah. Dia sekarang jadi sa'i. Tujuh kali datang Allah takdirkan keluar mata air. Lalu dia pun nampak air keluar. Dia benteng, zam-zam, benteng-benteng. Dan zam-zam, al-kazam itu tiga terbang. Zam-zam, benteng-benteng naik. Dan di situlah bermula kehidupan manusia. Sama juga di Nabi Ibrahim mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi, bangun pagi, beritahu anaknya, aku bermimpi menyembelih kamu. Ini arafil manami anni asbaq. Fanzur mazra tara. Wa anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Apa komen kamu? Mimpi Nabi wahyu. Kalau kita mimpi, mungkin betul, mungkin tak betul. Nabi mimpi confirm betul. Sebab mimpi Nabi perintah Allah. Nabi Ibrahim kena sembelih anak dia pasal apa? Allah perintahkan dia dalam bentuk mimpi. Nabi Muhammad mimpi masuk ke Mekah. Menunaikan umrah. Masuk dengan aman. Tak ada halangan. Sehingga ada sahabat siap umrah, ada yang cukur kepala, ada yang gunting rambut. Allah tua wahyu membenarkan mimpi Nabi. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil-haq. Benar mimpi Nabi Muhammad. Apa dia? Latadkhulunnal masjidal haram. Dia akan masuk ke masjid haram. Mimpi Nabi. Tapi bila Nabi nak masuk ke umrah dengan para sahabat di tahun ke-6 Hijrah, tiba-tiba tak masuk. Sampai bila diam, tak boleh masuk. Terpaksa balik semula ke Mekah, balik semula ke Madinah. Tahun depan baru dibenarkan masuk. Sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, kan kamu mimpi kita masuk dengan aman, kenapa tak boleh masuk? Nabi kata, memang aku mimpi. Dalam mimpi aku memang kita masuk sungguh. Cuma Allah Ta'ala tak beritahu kita. Aku sangkut ini kalilah. Rupanya lain kali. Aku sangka tahu ini rupanya masuk dengan aman tu tahun depan. Rupanya tahun ni buat apa? Tahun ni pergi buat perjanjian pengiktirafan adanya negara Islam Madinah. Perjanjian ini mukadimah kepada kemenangan sebenar Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, walaupun kita tengok nampak perjanjian, nampak pula sebelah, nampak tak adil, nampak Nabi mengalah satu persatu, siapa sangka perjanjian Hudaybiyah ini lah tuan-tuan sekalian jalan kepada kemenangan sebenar Islam. Eh, hebat ya Fi, secara Islam hebat. Kadang-kadang kita tengok benda tu nampak tak lama di sana. Dah Allah Ta'ala tuai Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Kami yang buka jalan pada kamu yang Muhammad kepada kemenangan yang sebenar. Masya Allah. Untuk apa kemenangan Islam? Yang kita berjuang siang malam nak tengok Islam menang, Islam didaulatkan. Kalau kita di Malaysia ada orang Melayu tak berjuang Islam, tuan-tuan nak harap siapa yang berjuang Islam? Kalau kita tidak berusaha menegakkan perintah Allah, siapa lagi nak tegakkan perintah? Kalau orang masjid yang semayang tak tinggal, tak memperjuang Islam, siapa lagi nak perjuang Islam? Bila kita memperjuangkan Islam, mengharapkan agama Allah ditegakkan di atas muka bumi, untuk apa kebenaran Islam? Kita kata untuk menjauhi yang ma'ruf, untuk mencegah yang munkar. Sepakat-sepakat betul. Tapi yang Allah nak bagi ni, macam Allah nak bagi Nabi Ibrahim AS, bawa anak berjalan kemana? Untuk sendiri. Azam. Bila Azam
menanam Islam ialah untuk empat perkara. Yang pertama, ya Rasulullah, ma'atabat dan ma'amin zambika wa ma'atab. Untuk Allah ampun dosa kamu yang dahulu dan dosa kamu yang terkemudian. Kita sekalian, Islam mana Allah ampun dosa kita? Dosa apa itu dosa hilang? Ayat ini tu kepada Nabi. Allah pun menggunakan dhamir alaika liyaghfira laka. Laka ni dhamir bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi ma'ruf, semua orang tahu Nabi ni maksud tak dosa. Maka ayat ini pengajaran kepada kita. Kemenangan Islam untuk Allah ampun dosa kita yang dulu. Apa dosa dulu? Yang ada ini. Apa yang kita maklum? Malam aku berita seorang remaja, seorang budak sekolah 14 tahun konten kelas, tidur surau, jumpa kawan-kawan 8 orang laki-laki, rogol dia macam zina dengan dia, budak 14 tahun, budak-budak kecil remaja macam zina. Kita tengok kemukaran gangster, jenayah, rasuah, berbagai-bagai. Kenapa? Jawapan kan silap dulu. Dan saya tidak nak datang untuk menyalahkan yang dulu, yang dah lepas-lepas. Cuma kita perbaiki apa yang ada. Kan silap. Anda yakin Islam ini turun untuk menyelamat manusia? Islam bukan masalah. Islam bukan turun untuk membuat masalah. Tuha ma'anzalna alikal Qur'an tashqa. Kami tidak turun Qur'an untuk menyusahkan kamu. Illa tazkiratan liman yakhsha. Mereka Quran ini peringatan yang takut kepada Allah. Yang nak lawan Allah, sila. Tak apa. Tak apa. Kalau kau rasa melawan Allah, sila. Saya masa saya belajar dengan ustaz lain. Dia sebut ni. Dia kata, kalau kamu rasa nak hebat melawan Tuhan, sebelum kamu ada seorang laki-laki yang pangkat yang besar, namanya Fir'aun, Allah Tuhan berlaku. Ataupun kamu rasa kaya, banyak harta nak lawan Tuhan, sila. Sebelum kita ada nak korun, kaya-kaya Allah Tuhan berlaku. Atau kerana kamu rasa alih banyak sangat ilmu, lalu kamu nak lawan Allah Ta'ala, silakan. Kerana sebelum kita ada saliri yang alih belajar dengan Nabi Musa, dapat ilmu, dapat hikmah, Allah kebaikan juga. Wah, berbeda ini. Sebab itu Allah kata, kemenangan Islam Allah nak berdosa. Kita ni sekarang. Kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan nak mati besok, tuan-tuan nak buat. Katalah kita ni, jumpa seorang kata, pakcik, esok mati. Kalau kita tahu besok nak mati, tuan-tuan nak buat apa? Ada yang kata, ustaz, saya nak pergi masjid, nak bertaubat pada Allah. Ada yang kata, saya nak tobat semayang saya. Ada yang kata, saya kalau sempat nak nikah dulu seorang ni. Sari-sari lah, perempuan ni. Dapat suri, ataupun macam-macam ni. Baik. Allah Ta'ala sebut. Laula akhartani ila ajalin qalil fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Sebenarnya tu sekian, kalau Allah panjang umur kita sikit lagi, bukan nak istighfar, bukan. Yang pertama yang kita kena buat, kalau Allah panjang sikit lagi umur manusia, apa nak buat? Fa asaddaqa, aku akan sedekah harta. Sedekah apa? Sebab sedekah ni kampung, sedekah dapat budi. Pertama, Allah ampun dosa. Yang kedua dapat pahala. Dua-dua dapat. Dan harta kita ini, bila kita berjalan jauh, bebanan yang banyak. Esok kita berjalan kepada masyarakat jauh, lama, bebanan yang banyak. Apa bebanan kita? Dosa. Sebab orang pergi haji, dia keluar pada rumah dia, dia berjalan setiap langkah dia, dia ucapkan dia setiap nafas yang dia ucap. Setiap kali dia selawat, setiap kali sa'i, Allah Ta'ala gambarkan kepada dia untuk berganda-ganda. Allah Rabbi. Kita sekalian. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dengan kemenangan Islam, Allah akan sempurnakan nikmat Islam ke atas kamu. Nikmat itu sekalian. Kalau Islam tak menang, ada benda dan kuat. Ada benda, semayang boleh, zikir boleh. Pelaksana hukum Allah, peraturan Allah. Nak halal benda, nak haram benda, kena ada kekuasaan. Kena kuasa.
Allah kata bila Allah beri kemenangan Islam, Allah sempurnakan nikmat Islam kat atas. Yang ketiga, wa yahdika siratal mustaqim. Allah akan pandu kamu kepada jalan yang betul. Jadi kita sembahyang itu baca doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kepada aku jalan yang betul. Betul apa dia? Betul dengan kehendak-Mu ya Allah. Tunjukkan orang niaga, dia betul jalan dengan kehendak Allah. Ahli politik, dia betul jalan. Setiap makhluk jalan berjalan dia. Kapal terbang di langit untuk tengok, dia mesti jalan ke laluan dia. Tak boleh suka-suka diri. Demikian juga kapal di lautan, walaupun semua luar laut, dia tak ada belayar yang suka diri. Dia si belayar di atas laluan dia. Kereta api ada laluan dia, kereta ada laluan dia, kita ada laluan dia. Orang niaga ada jalan dia, orang politik ada jalan dia, cikgu ada jalan dia, pegawai ada jalan dia. Dia betul jalan. Betul dengan apa? Betul dengan Allah Subhanahuwataala. Dan akhir sekali yang keempat kata Nabi, kata Allah Subhanahuwataala, wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allah akan pasti tolong kamu dengan pertolongan sebenar. Bila kita jauh dengan Allah, orang yang jauh dengan Allah Ta'ala, maka jauhlah keberkatan. Jadi hidup ni terus kira, bisa kita dengar amalan, dia ada benda yang kita nak, benda yang disebut sebagai keberkatan dunia, keberkatan rezeki, keberkatan ilmu. Berkat ni tak boleh nak cari orang. Melainkan kita jaga hubungan dengan Allah. Siapa-siapa yang tak ada masa dengan Allah, maka Allah tak ada masa. Siapa-siapa yang ingat kepada Allah waktu dia senang, Allah akan ingat pada dia lebih susah. Siapa-siapa yang ingat kepada Allah dalam majlis yang ramai, maka Allah akan ingat pada waktu dia kesendirian. Allah Ta'ala lebih hampir daripada kita, menghampiri dengan Allah Ta'ala. Kita dekat dengan Allah sehasta, Allah hampir dengan kita sampai sedekat. Maksudnya lebih hampir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala seronok mendengar hamba yang berdoa. Sampai Nabi kata Allah Ta'ala lagi seronok dengar hamba dia doa. Lama doa lagi seronok Allah dengar. Kadang-kadang kita ni malah doa, dengan doa pendek, katanya ya Allah, macam biasa ya Allah, macam biasa ya Allah. Dan satu lagi yang senang untuk malam ni, kita sekalian orang yang memperjuangkan Islam dan menjadikan, kalau kita ambil falsafah ibadah haji ini, dia merupakan satu amalan yang kita berada dalam semua situasi. Haji ini semuanya, dia tidak ada semayang. Semayang satu di sini. Haji ini semuanya ada yang namanya wukuf. Duduk. Wukuf ini berhenti seketika di Arafah. Arafah ini tempat paling makbul doa. Seluruh Arafah itu tempat yang makbul doa. Doa sebanyak mungkin di Arafah. Kali tempat-tempat yang paling makbul doa di Arafah. Kali kita masuk Masjid Haram, tempat yang paling makbul doa, Murtazam. Yang sekutan dengan itu kampung. Di Masjid Nabi, ialah di Raudhah, tempat makbul doa. Di Arafah, seluruh Arafah tempat makbul doa. Allah Rabbi. Ya khid, ada namanya berjalan, tawaf, usir, cara ibadah, usir. Cuma terutama balik ke rumah, usir rumah. Cuma buat tujuh kali. Mesti orang dari bom-bom-bom, dari bom-bom. Di sana ibadah, ambil batu, lontong jumlah. Ibadah, ambil batu balik ni ibadah. Di sana cuba tuan-tuan buat lain. Jadi menentang jumlah. InsyaAllah ini mufasa pahala. Dia macam kita kotor, kain pakai kotor, kita pun dalam mesin basuh. Basuh pun masuk air. Dia pusing, 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 pusing. Ini tawaf. Masa tawaf pun langkah orang tua, orang macam mesin dalam kain. Macam mesin dalam washing machine. Macam pakaian kita dalam washing machine. Pusing sana, pusing sini, pusing. Kemudian keluar, sa'i. Sa'i sana, safa jalan ke Marwah. Marwah balik safa.
semua balik ke Marwah. Siap usir, kita ambil air, air kita jibu. Terus. Dia satu sebab tu, orang yang haji tu langgar, memang langgar. Kita tolak, orang tolak kita. Satu hari saya tawa sunat. Cerita pengalaman saya. Saya dah niat hari tu. Saya tak nak cakap dengan siapa-siapa. Saya tak nak tengok ke kanan. Dan saya tak nak duduk. Nak jalan tenang. Dan tak nak tengok siapa-siapa. Step ni saya nak jaga. Ada kosong depan ke tak ada kosong, saya akan ada step saja. Kaki lah. Kerukan kaki tu banyak. Oh tahu. Jalan. Masuk pusingan kedua. Tiba-tiba ada satu tangan pegang bahu saya. Berarti saya pulang. Tapi saya dah niat, saya tak nak tengok. Dan saya dah niat, saya tak nak tengok ke kanan. Saya jalan. Ikut. Habis 7 kali tawar. Saya tengok, tengok. Perempuan. Silap tak jangan awal. Tengok-tengok perempuan. Perempuan tua lah orang tua. Dia cakap Urdu, saya cakap Melayu. Dia kata dia tadi duduk di atas. Dia nak tawar. Tapi kaki dia sakit. Dia berhati ke Ka'bah kalau-kalau ada seseorang yang dia boleh tolong. Dia kata saya berhati kalau tawar ni tak kok tidak laju sana. Makcik rasa makcik boleh tolong. Makcik tunggu kamu pusing ambil dia yang tahu. Makcik, saya kata saya dah ambil makcik. Makcik, satu lagi. Dia sama boleh. Saya ingat saya satu hari. Bila seorang ulama nak ke Ka'bah. Tengok orang senang tahu. Tiba-tiba dia lihat ada seorang wanita. Dia tahu tenang. Cukup tenang. Tidak kokoh, tidak bekerja-kerja. Habis dia tahu dia mendekati wanita ini. Dia kata, wahai ibu, aku tengok kamu bawa dengan cukup tenang. Seperti tidak kokoh-kokoh. Dia kata, sebenarnya aku tak ada siapa-siapa di atas dunia ini yang buat kokoh-kokoh. Itu kunci dia. Dia kata dulu, makcik ada satu keluarga. Satu hari, suami saya menyembelih kambing. Anak saya masih kecil, masa itu tengok ayah dia sembelih kambing. Setelah ayah dia sembelih kambing, tiba-tiba anak saya punya sulung, masa itu masih kecil. Dia jadi pisau. Dia sembelih adik dia sendiri. Lalu adik, anak adik dia tinggal di dunia. Anak saya tetap tinggal di dunia. Abang dia sendiri. Bila suami saya balik, saya beritahu. Suami saya marah pada anak saya. Dan anak saya lari. Lari ke rumah para masyarakat. Suami saya cari anak saya. Cari. Anak saya sudah tak balik. Suami saya pun tak balik. Sesat di tengah padang pasir, mati di tengah padang pasir. Tinggallah saya ada seorang anak kecil yang boleh melangkau. Satu hari saya masak air. Anak saya melangkau. Dia tarik periuk yang air panas. Lalu air panas tumpah tadi. Lalu melecur seluruh tubuh dia. Dan dia meninggal. Peristiwa anak saya yang kedua kena sembelih. Tapi saya ada seorang adik perempuan. Adik saya dengar berita, adik saya datang. Bila saya cerita suami pun hilang, anak sulung hilang, anak bongsu juga mati. Adik saya jatuh meninggal. Tinggal seseorang. Dia kata saya tidak ada siapa-siapa di atas dunia. Yang saya ada, saya hanya ada Allah. Saya hanya ada Allah. Terus sekalian, sebab itu kita dalam hidup dunia ini yang sementara sifatnya, tapi sementara dia dah menentu nasib kita di akhirat. Yang sementara ini lah menentu nasib kita di akhirat besok. Akhirat besok tak berkongsi hari ini. Dunia kita berkongsi. Kalau tak dapat gaji kita, isteri kita ambil, anak kita ambil, bank pun ambil, kereta pun ambil, macam-macam. Akhirat besok, amalan kita untuk kita.
berkongsi dengan ibadah suami dengan istri itu tidak. Istri istri kan, suami suami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjadikan kita istiqamah dan amal insyaAllah untuk menuntut tiga perkara. Yang tak nak siapa yang tidak masa dengan Allah, nanti Allah takkan ada masa dengan ini. Umar Allah dalam zikri fa'inal ma'isha ta'Allah. Siapa-siapa yang berpaling pada peringatan Allah, Allah akan buta mati di surga. Yang kedua ya, berazamlah. Bila kita dengar kebaikan, berazamlah kebaikan. Allah permudahkan. Saya tahu di hari kita ada orang susah hidup, ekonomi ini susah. Dengar kawan yang dihaji, menangis dia nak pergi haji. Dengar kawan yang masuk korban, dia tak tahu boleh masuk korban, menangis dia sebab dia tak ada masuk korban, dia tak cukup. Allah Ta'ala melimpah dia kepada orang yang berazam untuk buat sesuatu kebaikan dan bertekad dia untuk mendapat kebaikan. Kan Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut, Nabi kata manusia ada empat golongan, ada orang kaya, ada orang tidak. Dia guna kaya dia dengan pandangan ilmu dia, ini sebagai manusia. Yang kedua, ada harta tapi tak ada ilmu, maka dia guna dengan harta dia kerana tak ada bimbing. Yang tiga, yang tidak ada ilmu dan tak ada harta, ini semua makhluk. Yang ketiga, orang yang tak ada harta tapi berazam nak buat kebaikan macam orang baik yang buat baik, lalu Allah beri kebaikan kepada dia sebagaimana orang kaya boleh derma, orang kaya boleh selamat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kumpulan. Dan akhir sekali kita ada satu amanah pagi-pagi ini, amin kita cabaran kita sekarang besar insyaAllah. Amalan satu amalan bagi kami di dalam kita di sekolah, kita cuba amalan usah kami kucuk dia. Kita buat Nabi yang dibawa anak kepada baginda, Nabi akan usah kepala dan akan kucuk dia juga. Yang betul anak kita pada pagi salah cium bagus ya. Tapi kita bila anak cium takkan gila, apa kita buat? Kita cuba buat usah kepala dia, cium dia. Kita buat jadi yang telah di sana, di sana ya. Nakal sama, kadang-kadang nakal ni keturunan, keturunan. Saya tengok banyak keturunan. Saya tidak tahu, anak di nakalnya kami di tujuh, kami di tujuh dinding pun ada contoh. Bapa dia kata ustaz tolong-tolong, tengok anak saya nakal sama ustaz, nakal sama. Saya tengok seperti ini penyakit keturunan. Amalan kita bila kita usah kepada anak kita, cium dari dia berubah juga. Kita kena banyak sebuah banyak kesempatan dengan anak-anak, kita banyak sebuah bila kita pegang dia, peluk dia, cium dia, banyak kesempatan. Bila kita anak kita besar, dia makin jauh, banyak kesempatan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita InsyaAllah, InsyaAllah. Dan sudah ada berkata kepada Allah Subhanahu. Akhirnya sekian, saya ingin memberi kesempatan kepada kami untuk menajarkan sebuah buku ini sebenarnya keren. Bukanlah buku ini masanya. Buku ini kita ajarkan wahai anak. Buku ini sebenarnya hasil tulis adalah Facebook Live. Jadi hari ini tulis ini adalah sahabat yang minta supaya buku ini. Buku ini sebenarnya mendekatkan hasil untuk anak-anak. Tapi ini pun tak wahai anak. Dalam buku ini sebenarnya saya fokus untuk nasihat kepada anak. Sebagai contoh sendiri, wahai anakku, janganlah kau bergopoh-gopoh semasa mendirikan sembahyang. Kan di hadapanmu adalah Tuhanmu, bukan kawanmu. Engkau sedang berbicara dengan Allah yang Maha Agung. Tentulah tidak layak engkau bersikap demikian. Wahai anakku, jangan engkau hanya fikir untuk selesai sembahyangmu, tapi engkau memikirkan Tuhanmu menerima atau menolak sembahyangmu. Jangan sesekali engkau hanya gembira setelah selesai sembahyang, tanpa engkau mengira apakah Allah terima ataupun Allah menolak sembahyang. Dan saya cakap di sini, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu syirik pada Allah. Seandainya kamu syirik pada Allah, kamu akan berpisah dengan ayah dan ibu kamu sampai bila-bila. Saya tulis gitu ya, ada sahabat saya yang anaknya bukan masuk Kristian.
keluar pergi anak belajar orang yang lalu. Balik bawa cucu dua orang, duduk pakai saya ke sini. Kemudian dia telah meninggal dunia. Itu tidak baca rumah tak boleh. Dan di bahagian belakang dan sekalian itu saya ada tinggalkan ruang kosong. Sengaja tinggalkan macam kosong. Tidak sangat juga sebelum bertahan yang akan berpun untuk anak-anak yang akan menjadi sesuatu yang iyalah, itu niat ditakut. Oleh anak pun jangan tinggal semaya memakamakan kamu menjadi anak yang soleh, memakamakan kamu menjadi kuri atau biar. Sebab anak kita dia akan baca buku nanti. Ya, mungkin sekali baca dia tak rasa, tapi dia akan baca dan dia akan baca. InsyaAllah mudah-mudahan buku ini sebenarnya ada sahabat kita boleh buat. Kami lancarkan buku ini sebenarnya kerana bagi pusat terbiar kita dipaham. Ya, untuk kami buku ini untuk yang pertama ini jadi waktu pertama pusat dalam kesempatan. Ini usul juga sebanyak kita ke